Deddy Adit. Konten kali ini saya dan teman saya akan pergi ke Curug Cilengkrang. Dia teman SD saya dari Bekasi. Perjalanan kali ini saya tidak ditemani dengan istri saya. Nah, sebenarnya sebagai orang punya saya belum pernah sih ke Cilengkrang yang tidak pernah sih istri. Memang sana ada apa aja? Tempat Cilengkrang itu ada beberapa curug. Ada Curug Sawer, ada Curug Kesabuk, terus ada pemandian pemandian air panas ya. Nanti kita lihat aja di videonya channel Deddy Adi. Kali ini istri saya jaga anak dulu kan? Iya, siap. Rencana berangkat sih jam 7 pagi, sekitar 20 menit lagi mungkin teman saya akan datang. Ikuti terus keseruan di channel Deddy Adi. Mantap. Oke, kali ini kita akan pergi ke salah satu destinasi wisata Pendak Cilengkrang yang ada di daerah Pajambon, Kuningan. Ya, betul. Di daerah Kabupaten Kuningan tepatnya. Nanti kita di sana akan ada beberapa air terjun dan beberapa tempat pemandian air panas. Nanti kita akan lakukan di sana kegiatannya trekking hari ini, semoga lancar. Panja, kira-kira berapa jam? Kira-kira kalau santai normal ya 2 jam lah. Oke. Lanjut. Oke. Jangan lupa juga di sini peringatan ingat COVID-19 karena kita masih pandemi, kita harus pakai masker untuk menjaga keselamatan kita. Oke, sebelum kita trekking, kita sarapan dulu buat jaga kondisi. Ini merupakan salah satu taman nasional Katulampana. Biasanya di sini banyak tumbuh-tumbuhan untuk penelitian juga. Dan kalau emang kita beruntung, biasanya suka apa namanya? Kita lihat burung elang Jawa. Oh gitu. Iya. Kai, semoga kita ketemu dengan elang Jawa. Semangat, semangat, ayo. Oke, ini perjalanan saya dan teman ke Cilengkrang. Kita tadi berangkat jam setengah delapan. Kira-kira jarak dari warung tadi ke loket itu 1 kilometer, kata si abang warung. Dari loket ke Curug Cilengkrang itu katanya 1,1 kilometer. Ya sekitar 2 jam ya? Betul. Terakhir Kak dia iraha? 2 tahun kayaknya. 2 tahun berarti tahun lama juga. 2018 ya? Iya betul, sama keluarga waktu itu. Oke. Kurang mah orang Kuningan ge. Kakara Kak dia. Tapi jangan, walaupun kita trekking ada beberapa dari warga menjual makanan dan minuman pada saat setiap posnya. Oh gitu. Kalau menurut saya sih, kalau tempat wisata gitu, misalkan ada ojek atau kayak ada warung kayak tadi, mending kita beli aja buat gerakin ya, ekonomi rakyat sih. Betul, perbekalan kita juga, jadi nggak usah repot-repot dari rumah. Betul, walaupun agak sedikit mengeluarkan uang, tapi ekonomi sekitar jadi berputar.
jangan lupa kita di sini ada disediakan juga untuk mencuci tangan. Ya, karena ini masa pandemi, jadi semuanya serba menjaga kesehatan lah. Mohon. Tiket masuk satu orang itu dikenakan 12.500 di pos 2 ya Pak ya? Pos 1 untuk menuju ke Lembah Cilengka. Tiket. Dari sini berapa jaraknya Pak? Kira-kira berapa jaraknya Pak di sini Pak? Jaraknya berapa? 1 jam. Pak, lanjut dulu Pak. Ini kita orang pertama kayaknya nih. Iya. Yeah. Pertama, karena masih pagi, belum ada yang datang. Cuaca juga kondusif. Jadi kalau emang pagi ini kabut masih banyak, jadi kadar oksigen juga sebagus kos-kosan juga. Ya, sepanjang perjalanan trekking kita disuguhi pemandangan-pemandangan yang cukup indah, jadi kita nggak bosan, nggak boring dalam melakukan trekking sampai akhir. Jadi lihat bukit-bukitnya, beberapa tempat selfie juga bisa. Semangat. Ayo, jalan. Ntar lagi ya terjun. Sampai. Oke, kita sudah sampai di tujuan akhir. Ada air terjunnya, dan ini yang paling ditunggu-tunggu, pemandian air panasnya, ada terangnya, asli dari Gunung Ciremai. Panas ya? Panas. Mantap. Belakangnya juga. Nah. Mantap. Ya, atau tempat alam ya, jangan sampai meninggalkan sampah.
Ya kalau kita bawa dari rumah apapun seperti ini, lihat botol jangan membuang sembarangan. Ya, harus dibuang ke tempat sampah atau jika perlu bawa lagi ke rumah.